Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semuanya, malam hari ini spesial malam Jum'ah. Kita akan buat konten tentang sholawat Jibril. Dimana kalau beberapa konten kreator itu menyampaikan, beberapa alim ulama menyampaikan sholawat Jibril itu banyak sekali faedahnya. Mari teman-teman kita coba latihan ini diiringi sama teman saya. Eh, adik saya nih ya. Mas siapa namanya Mas? Rehan. Mas Rehan, dia akan mengiringi bacaan sholawat kita pada malam hari ini, sholawat Jibril. Cek sound, coba dicek dulu Mas. Oke guys, coba kita nadanya seberapa? Nadanya seberapa? Sholallah, kurang tinggi nggak? Sallallahu ketingin ya. Sallallahu ala Muhammad. Kita sik bro. Tak cetoy. Oke. Pokoknya disimak sampai selesai. Jangan lupa di like ya. Jangan diginikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Santai, deng, teke 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 deng, teke teke deng, gitu loh. Isorai, wah ngeli jadi. Sallallahu ala Muhammad. Iya tuh sih. Para cetok ya angel temen sih. Bi apa ya? Ra iso kuwi berarti. Ya iso deh ya guys. Sonyo opo gen? Eh. Qala an gitu ya. Oke. Okay. Wis tola al. Yo kita menyambut kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Karena dia enggak bisa-bisa guys. Wah ini coba sekarang langsung tola'al ya. Qala al-badru alayna milsani. Oke sih, udah cepat. Oke siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Qala al-badru alayna milsani susah. Wah ini masih amatir guys, sorry ya, kontennya nggak maksimal karena orangnya ini nggak cetol ini. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.